ke Kuala Lumpur lah. So sekarang ni semua dah siap-siap, semua sedang pandang-pandang enjin. Aku dah pandang enjin lah, beg pun dah keluar. Aizat pandang enjin, Alami pandang enjin, budak Arya tengah vlogging. Okay, so semalam tu satu hari kami dah ke jadi dah ke Terengganu apa semua. So hari ni kami nak ke KL lah. Destinasi tak akhir ke Penang. Semua pergi-pergi hujan je. So sekarang ni hujan, hujan je ni air. Aku tak mount GoPro aku dekat helmet kot sebab Zifat. Wow. Nak kena beli ya Zifat, cantik. Okay, so aku tak GoPro, aku tak mount GoPro aku dekat helmet sebab hujan. InsyaAllah tengok nanti, tengok dah cuaca dah cantik apa semua bawa aku ni lah. So, tapi apa pun vlogging tetap ada, aku akan buat vlog lah. Oh sekarang ni Akali tengah siap-siap, Aizat pun tengah siap-siap, tengah check apa semua barang. Dah settle semua, kami teruskan perjalanan. Kita breakfast tu. Okay dah dia? Alright. Okay. So right kali ni memang santai, memang terbaik. Okay, so apa-apa lagi aku update. Hujan ni, kat Terengganu sekarang hujan, dah sampai musim ni kot. Semoga semua dipermudahkan. Okay, Assalamualaikum. Nak cari rantai sepoket? Saya ada jual rantai sepoket. Ini untuk LC135. Kalau untuk Y suku, saya ada jual rantai. Rantai 415 ada, 428 ada. Kalau untuk motor besar pun saya ada 520, 525 sampai 530. Semua gold chain. Okay, nak tengok. Member saya dah pakai lah rantai. Nak tengok dia punya ringan tak ringan. Ni, dia pakai. Ni LC eh. Tengok, ada ringan. Okay, kalau nak apa-apa, roger je nombor ke bawah. Okay. Okay, so sekarang ni kami dah sampai dekat mana je area ni? Nah, ni pergi apa? Nak dekat ke, dia dah ada simpang ke nasi kenyai? Depan ni dekat mas sikit lah. Okay, so kami refill minyak dekat BHP. BHP ni baru buka ni. So rehat-rehat dulu. Okay. So ni kami last refill je kan? Sini last refill and then lepas tu go Busang. Dalam perjalanan berapa kilometer je? 168 cukup. 168, tapi aku rasa kita kena bawa minyak spare, ada dua kan. Rami bawa, Uzay bawa. Aku pun ada minyak spare kan? Minyak spare. Tak bawa pump tu je. So kita kena relax lah. Aku tak ada minyak bawa. Oh tu siphon lah. Uzay kena nak relax lah. Sebab apa? Sebab jauh 160 km. Tapi nak tahu siapa yang bawa tak relax. Dia kadang-kadang dia jalan dah kosong. Dia tak boleh relax eh. Tengok duk lihat motor aku full boleh 400 km. Yelah motor awak. Motor awak. Gila bye. Motor kita, motor awak sih. Setiap 120-130 km kena isi. Lebih kurang. Jadi kalau tengok meter macam dah ni topak-topak lah. Topak yang bagi penuh, topak sikit-sikit. Bagi aku cukup sampai lah. Buat risau yang lain kan. Okay, so rehat dulu ni. Aku pun dah lengkuh-lengkuh ni. Kali okay, Kali? Okay. Hati nak balik Penang juga. Kali nak balik Penang. Dia rindu Penang katanya. Alfa Teha. Okay, Rami. Okay. Oh, cantik je Rami. Okay lah tu. Saya kat sini. Baju beli. Tak okay. Baju beli dekat Pantai Batu Buruk. Pantai Batu Buruk ah. Dapat baju bola lawa. Nanti kali pula nanti Rami kita on kamera ni. Oi, kotor ni kita lock dia sikit. Cantik ni. Okey. Semua motor alhamdulillah. Dalam keadaan yang okey. Alright. Aku pun dah pasang kamera dekat helmet. So harap-harap boleh bermotor vlog lah. Cuma ni ada crack sikit kat lens aku. Tu ada crack sikit. Aduh, sibuk kat sini. Kalau kat sini tak cantik lah. Aduh, aku rasa ni fragile lah. Sebab semalam aku masuk dalam bag. So dia tengah tak entok ni. Aduh, tak apa. Okay. So relax tu, tak kira apa-apa aku sambung. Okay, jom. Oh, cantik. So okay, so sekarang ni kami menghala ke Tasik Kenyai. Maksud nak exit ke Gua Busang lah. Jalan okey lah ni. Corner tight. Naik corner tapi jalan lembab lagi ni.
Air raya ni. So jalan ni aku tak pernah apa, aku tak pernah lalu jalan ni. Aizat kata jalan ni view memang cantik. So nak tengok lah. Best gila lah view-view kampung ni. Lega sikit, hilang stres-stres kerja. Best-best. Siapa yang ada kampung kat sini tu, memang best lah. Ayat ni. Kadang-kadang dulu dekat bandar ni best je kan, dekat pekan-pekan best je kan, macam-macam kemudahan. Tapi nak awak tak apa, apa-apa pun kembalilah ke nature. So Terengganu dengan Kelantan ni aku rasa tempat sesuai lah nak rasa nature. Malawi. So Terengganu Kelantan ni tak perlulah nak buat awak tak apa, nak hilangkan nature, kekalkan nature ni. Best. Tak apa, jadi ada video lagi cantik kat saya depan. Lagi apa-apa aku sambung. Jom. Okey, kami dah sampai di Tasik Kenyir. Saja nak datang. Tadi kami patah balik lah, kami terus tadi. Tengok view kat sini dia. Okey, dah rehat tu. Sama-sama rehat lah. Alright. Oh, tu ada Kenyir Waterpark tu. Oh, simple juga tu. Aku first time datang sini. Okey. Best-best. Jalan sini semua kita right. Tengok view. Padu-padu semua ni. Okey, Lil. Apa tu? Alright. Okey, Jack. Ya. Asyik Kenyir, Jack. Okey, cantik ah. Cantik jah. Lovely. Nak sampai ke Gua Musang kan dia. Huh. Tahu lah Gua Musang. Tadi yang kita lalu tadi nampak ah tu. Elephant Farm. Itu kalau hangpa nak naik gajah je bok. Nak hangpa duduk atas gajah nak ronda hutan. Wow. Oh gajah. Gajah. Apa baik kena hang?